Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rusana menyang tu ialah bana ialah cai ya masana. Lah rusak secara moral dari tingkat pangulu datuk bahkan mubalik. Ya, ko lapal sumpah saksi adat yang iko naskah ko kalau berakal ya. Iko adalah naskah pemurtatan. Ya. Naskah yang dibuat zaman Belanda dan direvisi di zaman Elkam. Ya. Mustahil sekiranya seseorang ada nabi yang 26 atau khalifah yang kelima, tidak ada akan berani mengucapkan sumpah itu di sana. Ya, yang lebih lucunya lah ya di sana ya. Beliau-beliau meminta Abu Qader. Tuh, silakan disensor. Meminta Abu Qader. Dan itu alhamdulillah mengasihkan permintaan aspirasi beliau-beliau ke lima kelembagaan di Padang tu. Ya. Ko buktinya, ya ko kata sani lah ya. Ada 50 lebih kerapatan adat negari, 9 balai kota, 9 balai kabupaten di Minang tu. Ya. Wah. Mengakui butuh dekaderisasi itu isi sama sebenarnya tu. Nah, isinya sama. Ini sama aspirasi itu, sama isinya kan. Beda tanda tangan aja, ini just tempel kan. Tuh. Isi sama. Butuh di kader salah satunya ya. Kok maaf kok. Atau sini tadi itu ya. Tunggu dulu. IWS banyak. Sisir selatan. Ya. Kok di mana kok. Kerapatan negari Koto Nareh isinya sama tuh, kita paling misalnya nomor satu ya. Nah, mendukung program kaderisasi generasi, jadi aku beliau-beliau aku minta pendanaan sebenarnya rumah tuh, cuma dia serapet pinang ya 50 lebih ya, dan aku beliau-beliau itu enggak mengerti ya apa-apa yang beliau ucapkan ya, ya. Aku mau dia sayuti tapi aku pengundi ya ambil buku ko, ada 73 pekaru. Jadi sebenarnya yang oligarki itu sana ya, oligarki orang-orang kapitalisme itu, sebenarnya dari unsurnya mama. Beliau-beliau lah yang mengizinkan pengusaha mengelola wilayah Hawa itu. Ya, dan ada beberapa contoh oligarki itu adalah aku di Kanagari Nembo ko. Ini Sumarang Bue aja yang monografi ya. Suatu saat gue mau laporkan ke Dinas Kebudayaan gue. Petang tuh waktu pulang lu sempat oleh. Ya. Dan itu kerajaan Jambulipo di Sinjuang gue, ko tingkat kedustaan, tingkat kebohongan gue 90% cuma. Ya. Samonya ini saling terkait mah. Mau dituju Aditya Warman. Aditya Warman gue cuma sebatas Damas Raya cuma. Nggak sampai ke Paguyuban. Karena lah dihadang oleh Porang Basosoh di Akabulu, Padang Sibusua. Nah, jadi cerita Adu Kabau itu pun sebenarnya bohong itu. Ya. Dan itu pun di Pasaman gue termasuk cerita bohong ya. Ada Raja Kadumbang namanya. Kok diakui oleh masyarakat Pasaman kok, oleh pejabat-pejabatnya. Dan itu muda-mudi banyak tidak tahu, itu cuma permainan-permainan lata-lata saja kok. Nah, orang-orang yang pemain-pemain itu lah yang bermain dengan pengusaha yang menguasai plasma dari apa, dari Kinali sampai ke Agam. Pinang Silaut, ya. Indrapuro, itu rata-rata ladang sawit dan kronologi samo itu terjadi di Riau. Itu kesepakatan orang-orang oligarki kapitalisme di zaman Regen, zaman Belanda. Nah, dan itu muda-mudi itu harusnya awak lebih senang daripada di Jayapura, daripada Irian. Karena sumber daya alam awak tu laweh.
Jadi hawa harus melawan, harus bangkit, ya. Dan nampu laikiar ke petanggodi, siku maduna cara, ya. Nah, cuman ada yang menghambat. Nah, akhirnya banyak yang nggak tahu. Nah, itu permainan oligarki itu, ya. Dan sebenarnya di toko masih ada lego. Jadi yang leluhur-leluhur tua itu ada meninggalkan catatan-catatan. Lagi rembo ya. Ada yang aksara, ada yang Arab gundul. Ya. Nah, macam-macam. Jadi itulah intinya. Kacau. Dan para mubalig di Minang pun tak pernah gini kok dolai majan bimbingan hantaran 25 sadat, karena nya tak ada ledo yang menerima ilmu laduni. Dan ilmu laduni ko karena dibagi orang yang awam menganggap ilmu laduni ko tak ada, menganggap ilmu laduni ko adalah cuma untuk nabi, ya. Menganggap ilmu untuk nabi, padahal ko hak awak yang awam. So. Itu mengenai ilmu laduni, ya. Nah, sebenarnya itu ilmu sebelum sesudah Nur Alif, sesudah kitab Ibrahim menuju ke Al-Qur'an harus melewati ilmu laduni dulu. Nah, gitu ya. Jadi dalam ilmu laduni itulah adanya bimbingan hantaran 25 sadar. Jadi silahkan sudah bisa nak dukung channel YouTube ko, copy, paste, share, jadikan judul bahasan. Kalau enggak bertambah dalam karena yang sana. Ya, dan ucapan persambahan ko pun beliau-beliau yang berproses di lapangan, apa-apa yang beliau ucapkan itu beliau tidak mengerti. Itu diucapkan orang, itu diucapkannya, ditanya makna, ditanya kosakata-kosakata kan. Nah, enggak mengerti itu dah. Jadi bobrok, sabana bobrok, rusak mental, moral, Minang itu sedari pemangku adat dan pemangku budaya. Ya. Banyak loh. Oh, awak gua rusak Minang mah. Ya, jadi sejarah-sejarah yang berkelanjutan tuh di awak itu itu aja kebanyakan dunia. Ya. Termasuk pegaruyung. Pegaruyung itu Tanjung Bungo itu enggak di situ lokasinya doh. Kalau yang pegaruyung yang pertama sekali di Bakar Belanda enggak di lokasi yang dua kali terbakar doh. Hah? Pembohongan sejarah tuh. Jadi baik Riau, Kerinci, daerah manapun yang menyangkutkan sejarah ke pegaruyung dan Periangan sesat. Ya, maka akan merugilah. Bisa dari dulu sampai saat ini dan kedepannya juga masih menganut versi Pagaruyung dan Pariangan. Pariangan terutama yang makam panjang 29 meter. Ya, itu dusta besar. Ya, jadi sangat banyak sebenarnya. Ya. Jadi dengan beliau akui butuh program kaderisasi, dipastikan itu beliau-beliau itu memang tidak paham. Nah, ini anggota Elkam sendiri ini. Apa di daerah mana ini? Lembang Jaya Solo, ketua Elkam sendiri ini. Nah. Daerah mana nih? Nah, Pariaman. Nah, sudah pada tua-tua beliau masih belum mengerti dan beliau mencari dari dulu tengkader cuman pada diri sayalah beliau temui. Nah, cuman sayangnya beliau-beliau ini tidak memiliki dana karena saya tinggal di Bandar Lampung Kota. Nah, jadi mudah-mudi harus kreatif orang-orang yang jadi harus mencari dukungan kepada anggota DPRD wilayah masing-masing, kampus masing-masing harus menganggarkan anggaran untuk program kaderisasi ini untuk kita berdialog tatap muka langsung. Ya. 50 lebih loh ketua kerapatan adat nagari. Satu kerapatan nagari minimal 30 orang pengulu datuk, termasuk pengulu ya. Belum lagi pendito maling mentiri balang. Coba berarti 1.500 itu di tiap kabupaten mengakui tidak ada di kabupaten mereka masing-masing itu pengkader lagi tidak ada lagi.
Nah, jadi silahkan mengikuti konten channel YouTube ini, pelajari lebih dalam, fokus kepada channel ini, ya, untuk dijadikan judul bahasan nih, di Beringin sendiri nih, tuh, Nagari Beringin. Nah, di limau kaum itu tidak ada, di Sungai Tarap juga tidak ada, Engkader susah, jadi beliau-beliau ini tidak mengerti. Nah, termasuk di Pasaman ya. Saya kelilingi secara independen. Ya. Nah, jadi itulah realitanya, Minang. Dan ini surat pemberitahuan namanya, ini sudah saya jadikan surat laporan, saya masukkan ke DPMD, Dinas Kebudayaan, Tata Usaha Gubernur Sumbar, Wakil Gubernur, dan ke Rekam Sumbar belum ada tanggapan sampai saat ini. Saya masukkan dengan tanda terima tanggal 17-18 Januari. Ya, sampai saat ini sudah mau lebaran belum ada tanggapan. Jadi mohon saudara-saudari di perantauan jangan terjebak pencitraan oleh saudara-saudari dari kampung ya, yang meminta dana ini dana itu. Jangan mau, karena beliau-beliau itu hanya rata-rata menipu dan alasan membangun infrastruktur yang sejatinya hanya mengenyangkan perut mereka masing-masing. Karena anggaran pemerintah pun selama ini mereka hambur-hamburkan tanpa tepat-tepat sasaran. Yang jelas yang mereka butuhkan tidak, yang mereka butuhkan itu adalah program kaderisasi, tetapi beliau tidak ada mengarahkan dana ke kaderisasi, hanya menghabiskan anggaran untuk alasan infrastruktur fisik. Ya. Nah, dan itu paling-paling yang benar-benar melekat, benar-benar menjadi wujud fisik, paling-paling dana yang 30%, yang 70% lagi itu udah ngambang. Ya, sedari dulu sampai saat ini sudah bisa saksikan, tiap pulang kampung pasti orang kampung itu mengajukan proposal dengan minta anggaran ini, anggaran itu. Dan nyatanya pulang kampung lagi dengan bahasa yang sama lagi dan wujudnya tidak nyata. Masih juga bohong, ya. Jadi tokoh-tokoh oligarki itu ada di kerapatan adat negari masing-masing, ada di wali negari masing-masing, kelurahan, kecamatan, provinsi masing-masing. Nah, ini jangan selalu menyalahkan penguasa, karena penguasa tidak akan bisa berbuat apa-apa jika tidak diizinkan oleh yang berwenang di wilayah setempat. Ya, jadi orang-orang yang keenakan orang-orang ini, yang kita salahkan cuma pengusaha ya. Nah, baik. Kita harus secepatnya menyadarkan beliau-beliau, karena beliau-beliau melakukan itu tidak dalam keadaan tidak sadar. Nah, kalau beliau mengakui kepada saya butuh kader ini dalam keadaan sadar, makanya beliau stempel, beliau tanda tangan, ya. Dan sekiranya kan ada kira-kira 517 kerapatan adat negari, kalau saya minta ke 500-nya pasti semuanya meminta di kader. Karena kalau saudara-saudara yang minta, belum tentu mereka-mereka mau mengakui. Ya, karena harus dilakukan uji kelayakan dan harus ada keahlian khusus. Harus menguasai sejarah, manawi, hukum, manajemen. Harus menguasai adat, budaya, adab, dan agama kalau berdialog dengan mereka-mereka. Karena mereka-mereka sudah biasa berdiplomasi. Sudah biasa mengalihkan perhatian. Nah, jadi butuh fokus, butuh menguasai materi jika berdialog dengan mereka-mereka. Ya, yang namanya saja mereka-mereka dalam keadaan tidak sadar, berbeda dengan pejabat-pejabat di level kabupaten, kecamatan, kelurahan yang memang sengaja sudah dan rata-rata itu tahu hukum dan mereka mempermainkan hukum tersebut. Dan posisi kita dalam keadaan mereka jual dari dulu sampai saat ini, ya. Marilah kita mulai berbakti kepada leluhur yang dikecewakan menjadi korban, jangan sampai kita juga menjadi korban seperti leluhur. Mari kita persiapkan landasan untuk muda-mudi Minang ke depannya. Ya, hubungi 082179045777. HP biasa plus WA. Andi, asal Kanagarian Kacang, Kabupaten Solok, tapi yang sekarang berdomisili di Bandar Lampung Kota. Ya, kunjungi Instagram gusti_royani79 untuk kode produksi kami. Untuk mendukung pendanaan, silahkan gunakan jasa kami. Menjahit kebaya, gaun pengantin, pakaian laki-laki, silahkan dikirim bahan, ukuran, dan model. Ya, begitu bentuk usaha kami, kerjasama kita ya, dan silahkan dipesan masker sablon. Bagi yang masih memakai masker di instansi pemerintahan. Itu cara kita bekerjasama, ya.
Silakan dipelajari konten ini lebih dalam sedari tanggal 31 Oktober 2021 sampai tanggal 30 Januari 2022. Itulah ikhtiar saya keliling Sumbar selama 3 bulan. Ya, di masing-masing kabupaten ada rekaman orang-orang yang beliau-beliau yang saya wawancara, apa-apa isi pembicaraan. Ya, cukup itu saja. Dan kita harus berdialog tatap muka langsung, harus membuat kesepakatan, harus ada kekuatan bersama untuk meruntuhkan oligarki yang sedang enak-enakan berkuasa saat ini, menjual nagari, menjual kecamatan, menjual kelurahan, menjual provinsi. Baik. Moga-moga kita sekalian kita pilih calon bupati, calon gubernur yang tepat, bukan yang pemain-pemain seperti sebelumnya dan bukan seperti pemain yang saat ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.